Sekarang orang tua membiarkan anaknya berzina. Datang tamu laki-laki ke ruang tamu, dipersilakan duduk, dipanggilkan anak gadis. Nih, pacar kamu udah datang nih, jangan biarkan dia nunggu lama-lama, nanti diambil orang. Kiki. La ilaha illallah. Hilang wibawa orang tua di depan laki-laki entah siapa dia. Dibiarkan duduk. Ah, kamu duduk sini ya. Papa ada urusan ke belakang. Itu arti sama dengan berzina lah kalian ya. Ketika anak gadis izin sama orang tuanya, "Pa, kami jalan sebentar mau nonton bareng ya." Itu sama dengan izinkan kami untuk berzina. Orang tua sekarang lebih mau makan di daun daripada makan di piring. Kenapa? Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Orang Islam harus ada nahi mungkar, berawal dari keluarga kecil dulu. Ini kota besar, kota madya. Diperkecil lagi RW, diperkecil lagi RT, diperkecil lagi rumah tangga. Rumah tangga itu terdiri dari 4 person. Kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak. Maka amar ma'ruf berawal dari yang kecil. Mau kemana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Kunci sama siapa? Minyaknya siapa yang ngisi? Harus ada pertanyaan-pertanyaan itu. Anak SMA tidur di rumah kawan, pulang jam 3 keluyuran. Kok bisa? Dia masuk neraka betul, tapi orang tuanya ikut berkontribusi memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Dia menjadi pecandu narkoba. Nyata. Kenapa dia bisa? Ada pembiaran yang luar biasa. Makanya umat ini keutamaannya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.